Hello, dengan Bang Review di sini. Jadi mungkin kalian sudah bosan dengan si Redmi 2, udah bosan dengan MIUI, pengen nyoba custom ROM. Jadi custom ROM apa yang recommended untuk si Redmi 2 menurutku adalah CM11 atau CyanogenMod 11, racikan dari si siapa sih namanya lupa aku. Si Zhao Wei Liu, oke. Jadi dia adalah dia cukup aktif untuk mengupdate si ROM-nya. Jadi ROM racikan dia sering banget diupdate, bug fixing, kemudian improve performa dan lain-lain. Dan karena supportnya yang sangat serius ini, makanya aku rekomendasikan untuk kalian. Oke, dan kabarnya CM11 ini bisa support untuk segala jenis tipe Redmi itu, baik yang dari Cina sana maupun yang masuk Indonesia. Dan punya aku ini versi yang apa sih yang belakangnya 11 itu, aku agak lupa serinya, dan dapat berjalan dengan cukup lancar, dengan sangat smooth, performanya mantap tentunya. Oke, okay? So do it with your own risk, dan ya langsung kita simak aja proses instalasi atau proses flashing dari CyanogenMod 11 untuk Redmi 2. Oke, cara nginstal custom ROM CyanogenMod 11 atau CM11 racikan si Zhao Wei Liu. Jadi yang pertama harus kita masuk ke CWM ya. Cara nginstal CWM udah pernah aku bahas sebelumnya. Nah, nginstal CWM di Redmi itu silahkan klik linknya kemudian tonton dulu. Setelah masuk ke CWM tentunya kalian ya sebelumnya harus mendownload bahannya dulu ya. Jadi ada dua, yaitu ROM-nya sendiri kemudian Google App-nya, jadi biar ada Play Store-nya keinstal di CM11-nya. Total filenya kurang lebih sekitar 350-an mega mungkin ya. Ya kurang lebih segitu. Jadi pastikan kuota kalian mencukupi, dan setelah kalian download masukin ke SD card, mau di folder yang terserah, mau ditaruh di mana aja bisa. Oke, jadi udah masuk ke CWM, yang pertama harus dilakukan adalah wipe data ya. Yes, jadi setelah wipe data maka semua data akan hilang tentunya. Oke, wipe complete, kemudian kita wipe cache. Hop. Yes, oke. Okay. Cache-nya udah kehapus, kemudian terakhir kita lakukan wipe Dalvik cache, masuk ke advance, kemudian wipe Dalvik cache. Oke, okay, yes. Dan oke, okay, sudah selesai. Langsung kita go back, kemudian install zip ya. Kita choose zip from SD card 1 atau ya maksudnya SD card-nya ini kita pilih, kemudian kita pilih filenya, file CM11-nya. Jadi aku taruh di folder CM11 ini ya. Kemudian ini filenya CM11 2015-0725, jadi ini versi yang tanggal 25 bulan 7 2015, dan si Zhao Wei Liu ini sangat rajin mengupdate custom ROM-nya ya, jadi akan ada banyak perbaikan bug fixing maksudnya dan lain sebagainya. Tapi menurutku overall udah cukup stabil ya, dan udah enak banget dipakai untuk sehari-hari. Dan langsung kita flash aja ya. Hop. Yes. Dan kita tunggu prosesnya. Oke, okay, install from SD card complete, dan selanjutnya kita lakukan flash sekali lagi ya. Kita akan mengflash Google App-nya. Jadi ini dia Google maksudnya gaps 4.44 ya 444 base 2015-0723. Oke, langsung kita flash aja. Yes, dan maka nanti si CM11-nya bakal ada Play Store-nya. Oke, installing files. Dan prosesnya selesai cukup cepat. Dan langkah terakhir kita go back, kemudian kita reboot system now, klik, dan kita tunggu proses bootingnya. Oke, okay. Okay, proses bootingnya sudah selesai, langsung kita lakukan proses setup untuk pertama kali ya. Dan ini dia tampilan dari si CM11, sudah ada Play Store-nya. Oke. Okay.
dan home screen-nya sangat minimalis karena belum terinstall banyak aplikasi. Oke. Ya, itu dari prosesnya, jadi sangat simple sekali. Kita harus memflash CM11-nya dulu, kemudian memflash Caps-nya atau Google Apps-nya biar ada Play Store-nya. Oke, caranya cukup mudah. Cara install CWM udah pernah aku bahas, link-nya ada di sini tentunya, dan nanti di akhir video juga ada link-nya untuk cara install CWM di Redmi 2. Dan ya, menurutku performanya mantap ya, CM11 ini sangat smooth, multitasking-nya bagus banget. Melebihi yang ada di MIUI menurutku, karena ya MIUI emang kurus banget sama yang namanya RAM. Kemudian performa smooth, kamera juga ya kualitas kamera sama aja seperti yang ada di MIUI, dan sayangnya untuk battery life-nya agak berkurang dikit, tapi nggak apa-apa, yang penting performanya maksimal. Oke, dan ya gitu aja cara nginstall custom ROM CM11 di Redmi 2 dan gimana cara balikinnya, dan tentunya akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, gitu aja proses install custom ROM. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian follow Twitter @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, do it with your own risk and see ya.